Menyikapi panjangnya antrian pembelian BBM di SPBU pasca kenaikan harga BBM, Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta aman. Pihaknya mengklaim stok BBM pada terminal BBM di Jawa Bagian Tengah aman hingga 12 hari ke depan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir terkait ketahanan stok BBM di Jawa Bagian Tengah, sebab pihaknya mengirim pasokan sesuai kebutuhan dan permintaan SPBU yang ada. Stok BBM di fuel terminal di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 12 hari. Angka tersebut belum termasuk ketahanan stok di kilang dan kapal, dan stok tersebut senantiasa dipasok setiap harinya atau dalam periode tertentu. Masyarakat, konsumen tidak perlu khawatir terkait dengan ketahanan stok di Jawa Tengah maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami, PT Pertamina Patra Niaga, memasok BBM sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan order dari SPBU. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, justru terjadi penurunan konsumsi masyarakat setelah terjadi kenaikan harga BBM. Disebutkan, rata-rata harian konsumsi BBM jenis Pertalite sebelum terjadi kenaikan harga mencapai 11.636 kiloliter, namun setelah terjadi kenaikan harga, justru turun menjadi 9.836 kiloliter. Sedangkan BBM jenis biosolar konsumsi rata-rata harian sebelum terjadi kenaikan harga, yakni 6.479 kiloliter, menjadi 5.494 kiloliter setelah terjadi kenaikan harga. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.